Kecamatan Simpang terus bergerak memerangi penyebaran virus corona. Setelah melakukan penyemprotan disinfektan, kini Kecamatan Simpang melakukan kampanye menggunakan masker dan gerakan pembagian masker kepada masyarakat secara gratis. Adalah Hendri Gunawan, anggota DPRD Kabupaten Oku Selatan ini membagikan sebanyak 1.500 masker gratis kepada warga di Kecamatan Simpang. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona sesuai rekomendasi WHO. Selain melibatkan relawan Hendri Gunawan, pembagian masker juga melibatkan pengurus KNPI Simpang. Aparat kepolisian, bahkan Camat Simpang Handoko Saputro, Esos MM, juga terlibat langsung dalam pembagian masker. Pembagian masker gratis ini mendapat sambutan luar biasa dari warga. Warga mengaku berterima kasih atas pembagian masker di saat wabah corona yang melanda, apalagi saat ini masker susah didapat. Menurut Hendri Gunawan, yang juga kader Partai Hanura, pembagian sebanyak 1.500 masker ini dilakukan untuk membantu pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus corona. Apalagi sebelumnya, Hendri Gunawan bersama timnya melakukan penyemprotan disinfektan di Kecamatan Simpang. Hendri berharap, dengan adanya pembagian masker ini, warga yang keluar rumah selalu menggunakan masker dan tetap menerapkan perilaku hidup sehat. Sementara itu, Camat Simpang Handoko Saputro Esos MM juga mengucapkan terima kasih kepada Hendri Gunawan atas pembagian masker ini. Dengan kegiatan ini, ia berharap masyarakat dapat terhindar dari virus corona. Bagaimana Pak dengan adanya pembagian masker hari ini Pak? Apakah senang atau tidak senang Pak? Ya Alhamdulillah dari bantuan dari Bapak Hendri Gunawan, kami masyarakat berterima kasih. Jadi Pak, setelah masker ini Pak, memang ini keputusan pemerintah, artinya ke depannya untuk pola hidup kita sehat itu harus ditani Pak ya? Oh iya ya. Terima kasih Pak. Kecamatan Simpang. Dari tim relawan Hendri Gunawan beserta bekerjasama dengan Partai Hanura. Berapa masker yang didistribusikan untuk Kecamatan Simpang Pak? Yang kita bagikan jumlah 1.500 masker. 1.500 masker ya? Apa harapan Bapak dengan adanya pembagian masker ini, Pak? Harapan saya dengan pembagian masker ini supaya masyarakat bisa terbantu dengan adanya masker, memakai masker, maka dari itu terhindar dari virus corona ataupun COVID-19 yang mewabah pada saat ini. Kemarin sebelum melaksanakan pembagian masker, bersama dengan peraturan kesehatan, Pak? Ya, jauh sebelum hari kami memakai masker, kami telah melakukan kegiatan-kegiatan, salah satunya yaitu kegiatan penyemprotan di seluruh Kecamatan Simpang dengan disinfektan. Apa himbauan kepada masyarakat, Pak? Himbauan kepada masyarakat agar mematuhi himbauan-himbauan kepada pemerintah, yaitu dengan mencuci tangan, kemudian jangan beraktivitas di luar rumah, kemudian juga bila ada keluarga yang berpulang dari luar kota, segera melapor ke posko-posko terdekat. Terima kasih Pak Hendri. Sama. Terima kasih. Tentunya ini suatu ungkapan terima kasih khususnya kami dari pemerintah kecamatan kepada Bapak Hendri Gunawan yang sudah ikut membantu tugas pemerintah untuk memberikan artinya pengaman kepada masyarakat. Ini suatu penghargaan bagi kami. Kepada Pak Hendri kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan penghargaan tingginya. Mudah-mudahan khususnya masyarakat Kecamatan Simpang ini terhindar dari wabah virus corona ini. Tentunya ini menjadi tugas kita bersama untuk artinya menjaga masyarakat kita terhindar dari wabah ini. Apa harapan ke masyarakat Pak tentang virus corona Pak, biar pencegahan dan sebagainya Pak? Tentunya kami aparat pemerintahan sudah menyampaikan himbauan-himbauan. Harapannya masyarakat dapat mematuhi apa yang menjadi protokol kesehatan, baik dari kepolisian, dari kesehatan, dan dari pemerintah. Tentu ini untuk masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat dapat mematuhi. Mudah-mudahan kita akan terhindar dari wabah ini.